Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing guys, unboxing paket guys. Ini paket buat galon air guys, nih guys. Pompa galon. Guys ya, pompa galon elektrik recharger, dispenser air, oh dispenser USB guys. Nih yuk, saya beli di Tokopedia guys, cuma harganya berapa ya, murah di bawah 50.000 guys. Yuk kita buka aja. Nih penampakannya guys, itu dia kayak gitu isinya. Nih pompa galon elektrik otomatik mini aman tuh, ini dari Cina nih guys, Zhuangzhong. Tinggal push gitu guys, terus langsung keluar, nggak perlu kan begini lagi, nggak perlu gitu. Kalau yang nggak punya dispenser ya, dan kalau punya tapi malas naikin galon ke dispenser, nah nih pakai ini guys, nih kardusnya begini guys, tampaknya guys, tampak kardusnya begini. Oke, kita buka aja guys ya, ada apa isinya, di dalamnya ada apa aja. Ini dia. Nih, ini unitnya ya. Terus di dalam ada ini USB-nya guys. Ini sama kayak kabel USB buat charger handphone ya guys ya. Masih micro USB. Sini ke USB kita taruh guys. Nah ini itu pipanya guys. Ini pipa yang ininya nih, aluminiumnya nih. Tuh, gitu guys. Ini dari stainless nih. Dari stainless. Dari stainless. Mudah-mudahan nggak karatan ya guys ya. Sorry jatuh guys. Nih. Terus ada selang ya guys. Ini selangnya aman kayaknya guys, buat direndam kak di dalam air minum, sama kayak selang sedotan yang di botol itu ya guys ya, yang di botol minum anak-anak ya, kayak gitu. Ntar kita cuci dulu guys, tapi sebelum kita masukin ke galon, kita cuci dulu, kita rendam pakai air panas biar steril guys. Baunya masih bau karet, bau baru. Oke itu. Terus ada ya sedikit petunjuk dan manual book. Tuh. Instalasi mode, instalasi metode. Ya, itu doang. Habis guys. Kita buka ya guys ya plastiknya nih.
Nggak tahu udah di tes apa belum ini ya. Ini emang ininya begini ya, kertas kayak gini dong mes. Ini apaan ini? Ini kita kletek dulu nih guys, ininya nih. Nanti kita coba cas ya. Oh, ini bisa dibuka ya. Ini solasinya dicabut apa enggak sih guys? Oh enggak, ini kayaknya penutup aman doang guys. Penutup apa? Pengaman. Nah, ini pengaman gitu nih kayaknya nih guys. Oh ini tempelan. Ya ampun, begini doang guys ternyata. Begini doang guys. Kacau. Begini doang. Gue kira kayak gimana. Oke lah, kita coba aja berfungsi apa enggak. Soalnya saya kemarin pas pesan udah saya bilang tes dulu kan sebelum kirim. Tapi kita lihat ya, bisa nyala apa enggak nih. Nah, salah lagi ininya. Ini tuh kacanya atau apanya sih? Tapi kok disolasi? Enggak di tuh. Ini tuh enggak ada kacanya, guys. Oh, gitu. Ini nyala. Tapi berisik suaranya. Oh, gitu, guys. Gitu suaranya, gitu lucu ya. Suaranya lucu guys. Sekali lagi ya kita nyalain guys ya. Dengerin nih guys suaranya nih. Suaranya gitu. Ini tempat chargernya guys ya. Kita tes dulu. Tes charging. Dah. Gak muat guys. Oh muat. Oh nyala guys. Dicas nyala. Tapi kalau penuhnya gak ada indikatornya ya. Iya ya. Kalau penuh gak ada indikatornya guys. Dari mana ketahuannya? Apa pakai jam? Sejam dua jam? Aduh nggak tahu saya. Oke, itu aja dulu ya guys ya. Ini review, bukan review sih, unboxing apa, pompa galon elektrik guys. Oke, terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe guys ya. Tolong bantu di subscribe. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.